mengawali sesuatunya dengan mindset yang baik. Ikan itu adanya di laut, di sungai. Kucing takut air, tapi kenapa kucing bisa makan ikan? Ini teman-teman yang bisa mencerna sendiri. Modal utamanya adalah fight in God. Jika kurang interaksi dengan konsumen, maka penjualan teman-teman menurun. Itu sunatullahnya seperti itu. Bisnis itu sebenarnya itu di urutan yang kesekian. Harus punya visi misi yang Allah suka. Nah, di sini juga poin paling penting, apa yang membuat mereka bahagia. Kita harus tahu poinnya. Yang dilakukan Rasul ketika berbisnis, ya, di antaranya ialah Rasul komunikatif. Jika hidupmu hanya untuk mencukupi perutmu sendiri, maka Allah akan cukupkan untuk perutmu sendiri. Dan ini harus dipunyai oleh para pengusaha, para UMKM sekalian, para teman-teman sekalian. Kunci kesuksesan dalam menjemput rezeki. Maka teman-teman, yuk dari sekarang silaturahim. Sukses itu kadang kan juga hampa gitu, walaupun angkanya besar. Mudah-mudahan dengan marketing jalan langit ini, apa yang kita jalankan itu lebih tertata. Kunci menjalani hidup penuh keajaiban. Ada yang mau dapat keajaiban? Kalau Anda butuh ini, yuk kita belajar bareng-bareng. Ditunggu ya.